Ngabuburit menjadi salah satu tradisi yang dilakukan orang-orang jelang waktu berbuka tiba. Lalu bagaimana ngabuburit ala Arjuna Danis, Henry Chan, dan Bogel Alkatiri di lokasi syuting? Inilah sensasi terkini hari ini. Ramadan tahun ini, lagi-lagi dijalani Arjuna Danis, Henry Chan, dan Bogel Alkatiri di lokasi syuting. Maklum, membintangi sinetron kejar tayang membuat mereka harus lama-lama berada di luar rumah. Bahkan sepanjang bulan puasa pun, Arjuna, Henry, dan Bogel harus berjauhan dengan keluarga. Meski demikian, bekerja sambil berpuasa sama sekali tak mengurangi kehusyuan beribadah. Ketiganya justru terlihat antusias dan semangat menjalani puasa di lokasi syuting, apalagi jelang waktu berbuka tiba. Ada saja tingkah kocak yang mereka lakukan. Lantas seperti apa keseruan ketiga pemain sinetron itu saat ngabuburit di lokasi syuting? Ini mengenang masa lalu yang sangat berkesan. Habis pulang terawih itu biasanya kita main selepet-selepetan. Oh. Iya, itu pecut. Oh iya, itu pecut. Iya. Yang gini kan? Selepet. Iya, itu. Yang pecut itu. Boleh. Satu. Oh, dua, tiga. Oke. Okay. Ayo. Ayo, Bob. Ayo. Ayo, Bob. Ayo, Bob. Ayo, Bob. Ye, 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 ye. Ngagetin cewek-cewek yang baru pulang dari terawih. Kita ngumpul tempat gelap, begitu dia lewat kita kagetin. Oh, gitu. Itu bandel itu bandel. Itu jahil. Jahil. Kalau Bagas enggak malah lah, Bagas. Ini kayak dibet sendiri mah kerudung. Oh, Aisyah nih gimana Aisyah? Gimana sih? Aisyah. Maafin ya. Maafin Bobby ya. Kalau aku main kayak gini-gini tuh nggak pernah ada pengalaman ya, cuma paling kayak buat main-mainan aja, kayak buat seru-seruan, pakai kayak gini. Padahal itu lagi apa namanya, abis pulang terawih gitu-gitu. Iya, bermain menjadi salah satu cara yang dilakukan Bogel Alkatiri dan kawan-kawan untuk mengisi waktu luang. Selain karena jeda syuting, ragam kegiatan seru seperti yang mereka lakukan tadi sekaligus mengusir rasa bosan sambil menunggu azan maghrib berkumandang. Dan benar saja, lelah setelah berjam-jam kerja langsung hilang seketika. Haus dan dahaga juga tak terasa. Semua karena momen seru yang mereka ciptakan di lokasi syuting di sela kesibukan mencari nafkah. Paling nyari-nyari ini sih, apa maksudnya, jadi permainan-permainan tuh muncul-muncul lagi di lagi ngabuburit tuh, iya, entah. Apa karambol? Umuran Om Indro aja masih berminat main ular tangga kalau lagi puasa tuh. Itu flashback, mengenang masa lalu. Masih berminat main ular tangga ya kan, iya. Melupakan lapar. Iya, intinya mengisi kosongan sambil nunggu syuting, sambil ngabuburit daripada kita ngegosip yang gak baik. Bagi Arjuna Danis, Henry Chan, dan Bogel Alkatiri, menjalani ibadah puasa di lokasi syuting merupakan hal biasa. Sudah bertahun-tahun ketiganya melewati indahnya Ramadan di luar rumah. Bahkan harus berjauhan dengan keluarga demi tuntutan kerja. Lantas bagaimana dengan menu buka puasa selama berada di lokasi syuting? Benarkah ketiganya memiliki makanan wajib yang harus disantap untuk membatalkan puasa? Di lokasi itu udah disiapin sama tim produksi biasanya. Itu ada teh manis, ada kolak, gorengan. Ada kopi, ada gorengan, ada lontong ya. Iya. Pokoknya macam-macam dah menunya. Ini udah mulai ngebayangin kan, berarti udah batal nih. Enggak kan, cuman berimajinasi doang. Enggak ada bedanya, enggak ada bedanya. Ya bedanya mungkin lebih apa? Ya karena di lokasi syuting juga, jadi keluarganya lebih erat lah.